Setelah hujan deras, angin kencang dan gelombang pasang, wilayah pesisir pantai Mati Rotasi Kecamatan Bacu Kiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan dipenuhi sampah, baik sampah plastik, kayu maupun sampah kain. Bukan hanya sampah kiriman, tapi juga sampah dari wilayah pemukiman yang saluran airnya mengarah langsung ke laut. Jadi saat ini saya berada di area pantai Mati Rotasi Kota Parepare, Sulawesi Selatan, di mana sepertilah penampakan sampah di area pantai akibat angin barat dan hujan deras yang disertai gelombang yang lumayan tinggi di wilayah perairan Parepare. Dan kita bisa lihat nih, sampah plastik, sampah kayu dan segala macamnya banyak banget terdapat di area pantai. Penumpukan sampah di wilayah pantai Mati Rotasi sendiri memang bukanlah hal baru. Setiap angin barat terjadi, wilayah pantai ini selalu dipenuhi sampah. Apalagi saat hujan deras turun di wilayah Kota Parepare. Beragam jenis sampah akan terlihat di pantai saat air laut sedang surut. Menumpuknya sampah di wilayah pantai Mati Rotasi ini tentu sangat disayangkan. Pasalnya sejumlah tempat fasilitas publik yang menjadi tempat wisata yang ramai dikunjungi wisatawan di Kota Parepare berada di wilayah ini. Seperti Masjid Terapung B.J. Habibie, Taman Mati Rotasi, dan Taman Lamario.